Oke sobat, langsung saja ya. Ini adalah mesin aqua, mesin giling, mesin cuci saya ya. Ini ngendat lagi dan ada permasalahan lagi, yaitu pada bagian dinamo penggilingnya bunyi ngir ngir, berisik bangetin. Seperti ini nih bunyinya nih. Tapi sengaja saya enggak suarain. Dan itu penyebabnya ada pada ini ya sob ya. Jadi ada pada as ini, asnya yang nempel di bearing itu. Itu udah karaten sehingga gesek dan bunyinya waduh, CRT kedengeran semua, guys. CRT kedengeran semua sob, pokoknya itu. Nah, langsung saja kita akan perbaiki atau kita kasih pelumas. Caranya seperti ini. Saya menggunakan ini ya, ini Oli Garden ya. Oli Garden Matic, saya memakai ini. Nah, kalau nggak punya ya oli biasa atau minyak gurih, nggak apa-apa, minyak goreng. Untuk cara menyemprotkannya saya menggunakan sedotan seperti ini. Nah, karena ini nggak bisa masuk ya, saya menggunakan alternatif, menggunakan korek api untuk membesarkan lubangnya seperti ini ya, tuh. Jadi nanti lubangnya akan membesar dan siap untuk dimasukin. Jadi sebelum dimasukin dipanasin dulu ya biar cepat masuk. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, sekarang waktunya untuk mengaplikasikannya. Caranya cukup mudah. Tangan masuk, dipasin, kemudian disemprot ya. Disemprot, cerot, 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 cerot ya, berapa kali cerotan lah, 3 lah ya. Seperti ini tuh, cerot di poles-poles, cerot di poles-poles seperti itu ya. Oke, jadi kalau seperti ini, as atau bearingnya yang itu, yang kerak-keraknya nempel itu akan kekelumas dan tidak bunyi lagi. Oke, seperti ini nih, sambil diputar-putar seperti ini ya. Tuh, itu di dalamnya itu yang bikin bunyi 1 RT kedengeran semua ya. Oke, langsung dicoba saja ya. Tuh kan, nggak kedengeran kan? Tadinya ini berisik banget. Sampai istri saya aja nggak berani itu nyalain karena berisiknya minta ampun, sampai kuping bengeng, nging-nging. Tuh, oke lah ya. Jadi cukup mudah caranya ya, sobat bisa kalau mengalami seperti ini nggak bingung lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya.